بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم، سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين وبعد درسنا اليوم نبرأ الحمد لله kembali kita dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang Allah limpahkan tanpa batas kepada kita semua khususnya anugerah kemampuan kekuatan untuk menyempurnakan ibadah siam sampai di hari ini semoga seluruh ragam ibadah yang kita tunaikan sampai detik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati, diridhai, diampuni kita setidaknya sampai detik ini menjelang kita akan berbuka. Saudara-saudariku, di pertemuan yang lalu kita telah membahas kisah terkait dengan Nabi Adam alaihi salam sebagai pembuka materi keteladanan para nabi sallallahu alaihi jami'an yang kita bahas di periode Aku Suka Ayah Kultum Sejenak Untuk Berbuka di tahun ini telah sampai di pertemuan lalu tentang bagaimana awal mula Iblis La'natullahi alaihi yang mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menggoda Adam dan keturunannya bahkan ia berkomitmen menjadi musuh sejati untuk Adam dan keturunannya yang akan membawa misi berkehidupan menjadi khalifah di bumi sekaligus menyempurnakan penghambaan, pengabdian, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Adam dan juga akan disampaikan kepada keturunannya sampai kita kini bahwa janji sejati iblis yang disampaikan pada masa itu itu sangat berbahaya, sekaligus dia juga mendeklarasikan sebagai musuh Adam dan keturunannya yang ditegaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diingat oleh Adam dan seluruh anak cucunya agar tidak terganggu dalam menjalani misi berkehidupan di muka bumi itu. Setelah peristiwa iblis diusir dari ruang rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ditempatkanlah Adam alaihi salam di satu tempat khusus sebelum diturunkan ke muka bumi untuk menjalani misi khusus sebagai khalifah Allah di bumi sekaligus juga menyempurnakan penghambaan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat itu disampaikan dalam Al-Qur'an khususnya di Al-Baqarah ayat ke-35 dengan nama Al-Jannah. Allah berfirman, "Wa qulna ya Adam muskun anta wa zaujuka jannah wa kula minha roghadan haitsu wala hadhihi fatakuna dan dengan keagunganku kata Allah Subhanahu wa taala aku firmankan aku sampaikan kepada Adam alaihi salam hai hey Adam silahkan masuklah engkau ke al jannah ini al jannah dimaksud ada ragam pendapat di kalangan para ulama kelompok kecil di antara mereka menyampaikan bahwa Al jannah yang dimaksud adalah jannatul ma'wa. Bila kita melihat di surah An-Najm misalnya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj seperti disampaikan dalam Al-Qur'an, inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Di samping keagungan Allah Subhanahu wa taala di sidratul muntaha itu ada juga surga disebut dengan al jannatu al ma'wa jannatul ma'wa ada surga yang disebut dengan jannatul ada yang menafsirkan bahwa surga yang dimaksud di Quran surah kedua ayat 35 saat Adam alaihissalam diminta untuk tinggal sementara di situ itulah jannatul ma'wah. Ada juga yang berpendapat dan kami cenderung kepada bagian penafsiran ini bahwa jannah yang dimaksud di ayat ini bukan surga yang kelak akan kita tinggali bukan juga surga jannatul ma'wa seperti disebutkan oleh penafsiran atau pendapat yang pertama tadi tapi ini satu tempat khusus yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya Adam untuk dilatih diberikan training, diberikan pendidikan, dikenalkan bagaimana seluk beluk kehidupan di bumi itu miniaturnya di bawah dalam bentuk pelatihan di al-jannah yang bertempat sementara ini sehingga diperkenalkan kepada Adam, begini gambaran kenikmatan-kenikmatan itu: ini tantangan-tantangan yang harus dihadapi, ini yang boleh dilakukan, ini yang harus ditinggalkan. Karena itulah, di Aljannah yang dimaksudkan, pertama ada alif lamnya menunjukkan kekhususan, bukan bersifat tempat, keindahan, kesempurnaan nikmat, surga yang kita kenal, yang akan kita tempati itu. Tapi ini memang dikhususkan untuk Adam menjalani pelatihan sebelum turun ke bumi. Wakulna ya ada muskun anta jannah. Ada alif lamnya di situ. Al jannah. Jadi dikhususkan memang satu tempat ini untuk pelatihan Adam. Yang kedua yang menarik dari sini surga yang dimaksudkan masih ada perintah dan larangan. Ya masih ada perintah dan larangan. Wakula minha roradan, silahkan nikmati makan apapun yang kau inginkan yang ada di sini perintah Allah Subhanahu wa taala menunjuk kepada nikmat yang Allah anugerahkan saat yang bersamaan wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna zalimin jangan dekati ya pohon ini ada bentuk larangan ada larangan di situ yang mengakibatkan kalau larangan ini dilakukan larangan ini dikerjakan maka berdampak berpotensi menjadikan Adam dan pasangannya pada masa itu ya yaitu nanti kelak disebut dengan Hawa alaihi salam itu berpotensi masuk dalam golongan hamba yang zalim yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya yang bergeser dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di surga yang akan kita tempati tidak ada sifat larangan lagi. Tidak ada sifat zalim lagi. Semua bentuknya kenikmatan. Semua adalah apresiasi dari hasil ibadah yang telah kita lakukan. Jadi bentuk perintah, bentuk larangan sudah tidak ada lagi, semuanya hanya berupa kenikmatan saja. Anugerah-anugerah yang tiada batas dan kehidupannya sifatnya abadi. Ini yang menjadikan dasar kuat bahwa yang dimaksud al-Jannah di sini bukan surga yang akan kita tempati, tapi lebih kepada suasana, tempat training center, pusat pelatihan sementara untuk Adam diperkenalkan bagaimana miniasi kehidupan di bumi, tugas pokoknya, perintah dan larangan sebelum turun ke bumi dan di situ kemudian akan berkehidupan. Ada dua hal yang sangat menarik. Sebelum Adam bahkan menjalani tugas-tugas pokok di bumi dan mendapatkan pelatihan di Al-Jannah sementara ini, yaitu satu terkait dengan pasangan yang kemudian Allah ciptakan untuk menemani kesendirian Adam dan dari hikmah inilah nanti akan berkehidupan berkelangsungan yang berketurunan sampai melahirkan kita semua yang disebut dengan Bani Adam. Dan pada saat yang bersamaan juga, disinilah ditampilkan oleh Allah Muqaddimah. Mengenalkan kepada Adam bagaimana kinerja iblis itu yang memang masih berambisi untuk menggoda, menjerumuskan, menggelincirkan Adam dan keturunannya sampai dengan hari kiamat tiba. Kita akan coba melihat bagaimana dua hal ini terhimpun di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW serta keterangan para ulama yang memberikan kepada kita kewaspadaan selain pengetahuan dasar tentunya yang telah terjadi di masa lalu dan itu menjadi pondasi bekal awal untuk kita agar waspada serta mengerti ini tipu daya iblis, ini jebakan-jebakannya. Jika merasakan dalam jiwa kita ada getaran-getaran mengarah ke sana, kita bisa tinggalkan, jauhi, waspada, berlindung kepada Allah dan saat yang bersamaan kita dapat menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudariku, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa ya Adam muskun anta wazaujukal jannah. Al-Baqarah ayat ke 35. Dan demi keagunganku, aku firmankan kepada Adam, hei Adam, tinggallah engkau di surga itu bersama pasanganmu, zaujuka siapa Zawj di sana dalam keadaan bagaimana kemudian Adam alaihissalam dipasangkan dengan Zauj ini ada yang menarik di keterangan para ulama di antara itu kita temukan ada kitab Al-Bidayah wa Nihayah seperti yang pernah juga kita ulas di beberapa pertemuan yang lalu masih di jilid yang pertama tentang penciptaan Adam alaihissalam halaman 116 ada yang menarik di sini saat Al Imam Ibnu Kathir mengutip satu riwayat yang menampilkan bagaimana kemudian pasangan Adam alaihissalam ini sekaligus menjadi nenek moyang kita tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan itu kita akan melihat bagaimana untayan riwayat yang dimaksudkan. Bismillahirrahmanirrahim di sini di halaman 116 di jilid yang pertama فقالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه ما اسمها ya Malaikat pernah mengonfirmasi kepada Adam alaihissalam untuk mengecek pengetahuan Adam alaihissalam tentang pasangannya itu. Lantas ditanyalah Adam alaihissalam oleh para malaikat, Mas ya Adam, siapa itu ya Adam? Siapa namanya pasangan kamu itu? Maka Adam alaihissalam menjawab, Kala Hawa. Beliau adalah Hawa. Lalu malaikat kemudian bertanya kembali, mengonfirmasi kembali pengetahuan Adam alaihi salam. Hawa, kenapa diberi nama dengan Hawa? Maka dijawab oleh Nabi Adam alaihi salam, qala Karena beliau itu Hawa ini diciptakan min syai'in dari sesuatu yang menunjang kepada kehidupan, bagian dari sosok yang hidup karena dalam hadis-hadis sahih yang menguatkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an khususnya Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang pertama ya ayyuhan nasuttaqu khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha hai hey, semua manusia bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang telah merawatmu memberikan kau kehidupan, menyayangimu, memberikan segala kebutuhanmu yang mengandung maslahat untuk jalan hidupmu di dunia. Bertakwalah kepada Rabbimu itu, taatlah kepadanya, takut kalau melanggar perintah-perintahnya. Dialah yang telah menciptakan engkau dari jiwa yang satu, dari Adam alaihissalam dan dari bagian Adam itu kemudian terciptalah pasangannya. Di bagian tubuh manusia yang melekat kepada Adam khususnya ada bagian tulang rusuk, dila'in. Atau ada yang menyebutnya dengan dala'in atau dila'in. Bagian tulang rusuk itulah kemudian diciptakannya Sayyidah Hawa. Di sini dijawab oleh Adam AS, Di min Karena Hawa itu disebut dengan Hawa karena tercipta dari bagian, satu bagian tubuh yaitu bagian Adam alaihissalam yang hidup. Disebutlah kemudian dari situ Hawa. Jadi nama Hawa ini memberikan kesan kepada kita bahwa Hawa tercipta dari bagian yang hidup dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi menariknya kalau Allah berkehendak ini dari segala hal Allah bisa ciptakan. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Ada bagian empat khususnya penciptaan manusia itu. Ada yang tanpa ayah, tanpa ibu seperti Adam alaihi salam. Bila Allah berkehendak, ada yang ibunya tapi ayahnya tidak ada. Seperti Isa alaihi salam. Ada yang laki-lakinya ada, kemudian terlahirlah perempuan. Diciptakan dari bagian laki-laki itu. Itulah Hawa alaihi salam. Hawa alaihi salam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari bagian tulang rusuk Adam alaihi salam. Jadi Allah ingin menunjukkan kuasa tanpa kecuali. Dari empat bagian penciptaan manusia tanpa ayah, tanpa ibu, Adam, alaihissalam, ada ibu, tidak ada ayah, yaitu Isa, alaihissalam. Dari Adam, ada laki-lakinya, tidak ada ibunya, itu hawa. Jadi, ibu manusia nenek moyang manusia terambil dari tulang rusuknya Adam, alaihissalam. Nah, kita yang normal, bagian yang keempat, normal itu dalam arti yang mengalami proses biologis standar berkehidupan dari hasil hubungan seksual. Ada ayah, ada ibunya. Ya inilah kita semua. Karena itu Allah memilih Adam alaihissalam Allah memilih Hawa AS. Allah memilih Isa alaihissalam Allah memilih kita semuanya untuk menunjukkan inilah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah berkehendak, jadi semua. Dan ini menunjukkan kuasa tertinggi sebagai Tuhan, sebagai Rabbul Alamin. Untuk memberi kesan kepada kita, Eh, jangan kamu duga kalau ada satu keunikan tertentu, keistimewaan tertentu lantas menaikkan statusnya dari manusia menjadi Tuhan misalnya. Tidak. Ya. Isa alaihi salam tetap hamba, beliau nabi, beliau rasul. Namun juga beliau manusia, bukan Tuhan. Yesus Mesias Isa alaihi salam manusia, punya ibu, tidak ada ayah. Hamba Allah Subhanahu wa taala. Manusia lebih dari itu Adam Salam tidak ada ibu, tidak ada bapa. Lebih istimewa penciptaannya tetap sebagai hamba, tetap manusia. Hawa alaihissalam tetap hamba, tetap manusia. Dan kita semua pun hamba tetap manusia. Tidak bisa naik status di atas kemanusiaan kita. Kalau tugas-tugas diberikan itu menunjuk pada keistimewaan. Sesuai dengan hikmah tertentu. Ada tugas kenabian jadi nabi seperti Adam AS. Ada tugas kerasulan, jadi rasul seperti Isa Alaihissalam, Nabi Muhammad SAW puncaknya, ya? dan ada tugas kemanusiaan seperti kita, jadi manusia biasa diberikan ilmu, ada yang jadi yang ulama, ada yang jadi arsitek, ada yang jadi pengajar, macam-macam, dan semua menuju titik yang sama, yaitu sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada kehidupan Adam Alaihissalam di surga, tempat berlatih sementara tadi. Saya ingin kemudian lanjutkan. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa pasangan Adam alaihissalam adalah Hawa. Jadi ketika Allah firmankan, Wa kulna ya Adam uskun anta wa kal jannah. Kalimat uskun itu berarti Adamnya sudah ada di surga. Jadi setelah kemudian terjadi satu peristiwa besar, diminta malaikat sujud hormat kepada Adam, iblis membangkang, iblis dikeluarkan dari ruang rahmat, Adam diminta kemudian untuk masuk ke dalam surga. Setelah masuk itu, ya sudah ada di dalamnya dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama pasangannya Hawa untuk menikmati sementara waktu. Keadaan di jannah itu diberikan pelatihan sebelum turun ke muka bumi. Nah, yang menariknya teman-teman sekalian, iblis ini yang sudah bertekad ingin menggoda Adam alaihissalam plus dengan keturunan-keturunannya maka juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesempatan untuk memulai ya bagaimana ia membuktikan kesombongannya dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala karena nanti apa yang dilakukan iblis itu pun ini akan menjadi langkah awal pengenalan kepada Adam sekaligus Allah berkehendak diperkenalkan kepada semua anak cucu Adam beginilah cara iblis menggoda Inilah hikmahnya Allah berikan pelatihan kepada Adam untuk mengetahui ini tantangannya, ini rintangannya, ini ada musuh yang sangat nyata berkomitmen menggoda engkau, menggelincirkan engkau, maka diperkenalkan sejak awal supaya waspada. Direkam di Quran surah Toha, surah ke-20, di ayat 117 sampai dengan 118 kalau kita mau sempurnakan bisa ke 119. Ada yang sangat menarik di sini ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman. Faqulna ya Adamu inna hadza laka Clear sekali. Jadi ketika selesai iblis itu diusir dari ruang rahmat Allah Subhanahu wa taala, Adam ditempatkan di surga, lalu secara singkat diciptakan pasangannya supaya merasakan ketentraman, kenyamanan, kedamaian dan hikmah nanti berketurunan. Maka Allah langsung mengingatkan kepada keduanya, Adam dan Hawa. Di sini direkam di Quran Surah Taha ayat ke-117. Wa dan demi keagunganku kata Allah, kami firmankan kepada Adam alaihissalam dan pasangannya. Ya Adamu inna hadha aduwul laka wali Adam, ya, ini adalah musuh nyatamu. Ya, dan untuk pasanganmu. Jadi ini memberikan kesan bahwa ini musuh kamu, musuh pasanganmu, dan musuh keturunanmu. Ya Allah menyebut aduwun itu karena memang declare iblis itu sendiri. Pernyataan iblis yang langsung disampaikan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya secara menantang, uh, ia katakan bahwa saya akan menggoda seperti saya sampaikan kemarin ya. Uh, kata iblis saya akan menggoda dari kanan, dari kiri, depan, belakang. Dan kau ya Allah tidak akan dapati kebanyakan mereka menjadi hamba yang bersyukur kepadamu. Dan dia bersumpah secara sembarangan menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang menjadikan dia mendeklar, mendeklarasikan sebagai musuh bagi Adam Alaihissalam dan keturunannya. Dan saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada Adam dan istrinya, Fala "Maka jangan sampai iblis ini memplesetkan engkau, mengeluarkan engkau." Dari kenikmatan-kenikmatan kau dapati di surga itu. Dan dengan itu akan ada beban ada hal yang berat yang kau bisa rasakan dalam menjalani misimu itu. Jadi di sini kita bisa pahami ayat ini bisa mengantarkan pada pengertian hakiki pada saat itu Allah inginkan kamu belajar dulu ya, kemudian lakukan persiapan-persiapan matang. Dari sini diperkenalkan ini yang harus dilakukan, silakan nikmati kenikmatan makanan-makanan yang enak ini ya, kenikmatan lainnya, tapi jangan dekati ini larangannya. Jangan dekati pohon ini, jangan dekati ujian ini. Kalau kamu dekati jadi bermasalah. Iblis akan datang yang dengan itu kemudian berusaha menggoda Adam alaihissalam supaya terjebak pada larangan Allah tadi. Sebelumnya Allah ingatkan, ini musuh kamu, jangan terjebak ya. Kalau kamu terjebak, kamu keluar dari surga ini. ya Dari tempat latihannya selesai, kamu keluar dari situ dan dimulailah kehidupan nyata kemudian di muka bumi membawa misi sebagai khalifah di bumi sekaligus penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kalimat fatashqa ini menariknya. Ulama juga memaknai ini dengan makna yang sangat dalam. Ya, artinya orang-orang yang terjebak pada larangan Allah, ya, mengikuti larangan itu karena godaan-godaan iblis, was-was dari iblis, maka orang yang terjebak dalam lumpur maksiat karena mengikuti iblis itu hidupnya cenderung lebih berat sebetulnya. Lebih gelisah, Tashqa Toshko itu sesuatu yang berat diakibatkan karena beban yang ditanggung, ya, bisa kepikiran sifatnya, ya bisa kemudian beban secara fisikal. Jadi ternyata orang-orang yang membuat angkara murka itu, tindakan kriminal, berbuat maksiat, sebetulnya nggak tenang hidupnya. Karena kalimat Qur'annya jelas. Dia itu sebetulnya membawa beban. Ya, jangan dikira orang mencuri itu tenang begitu saja. Tidak. Sebetulnya hatinya gelisah. Fikirannya kalau takut, koruptor itu takut, takut ketahuan. Jadi sebetulnya orang yang korupsi itu sepanjang berkehidupan, dia sebetulnya dihinggapi oleh kegelisahan, ketakutan, takut ketahuan, takut tersingkap. Fikirannya berat. Ya. Makanya secara psikologis Allah sudah memberikan kepada kita, itu penjelasan di awal. Kalau kamu berbuat yang tidak baik, sebetulnya kamu sedang mempersulit diri sendiri. Hidupmu akan berat, bukan tenang. Ya. Jadi hanya memenuhi nafsu saja, makan, tampil kelihatan seperti bagus, sebetulnya pikirannya gelisah, hatinya tidak tenang, bebannya berat. Itu fatashka. Ya. Ada nah, di sini teman-teman sekalian, maka kita beralih ke Quran, kembali ke surah ke Al-Baqarah di ayat ke-36. Maka ketika iblis memulai godaannya itu, yang dia telah berkomitmen bahkan di hadapan Allah dia mengatakan aku akan menggoda itu untuk menjerumuskan, membuktikan kesombongan, maka berubahlah dia menjadi satu sosok penggoda, memberikan was-was, menjerumuskan, memalingkan seorang hamba dari ketaatan. Dalam bahasa Arab, aktivitas kata kerja yang menjauhkan seseorang dari kebaikan dari rahmat disebut dengan syaitan. Bila melekat aktivitas itu pada sosok makhluk, iblis misalnya, melekat kepadanya, maka berubah kata ini menjadi karakter bentuk yang melekat menjadi syaitan. Karena itu, di ayat ke-36 Al-Baqarah, dirubah namanya dari iblis menjadi syaitan. Kalau dia mulai bekerja untuk menggoda Adam, fa azallahuma anha, fa akhrajahuma kana maka di sini teman-teman sekalian, ketika Al-Quran merubah menjadi syaitan, tidak iblis lagi memberikan kesan kepada kita. Ketika menjadi iblis, itu sosok yang terliputi oleh kesombongan. Angkara murka keburukan sehingga menutup kebaikan-kebaikan yang telah ditenun cukup lama, itulah iblis. Ketika mewariskan sifat keiblisannya itu, keburukannya kepada hamba-hamba Allah, anak cucu Adam, bahkan dimulai dari Adam sendiri, maka pada saat itulah ia berubah menjadi syaitan, menunjuk pada karakteristik yang senantiasa membawa hamba dari ketaatan dikeluarkan menuju kemaksiatan, dari keadaan yang beradab menuju pada tindakan-tindakan yang penuh dengan keburukan, penuh dengan kriminalitas. Inilah syaitan. Dan disitulah kemudian Adam digoda, Hawa digoda. Secara singkat Allah berkenan menunjukkan ya bagaimana keadaan godaan-godaan setan ini, akibatnya seperti apa, dampaknya bagaimana. Dan disinilah ada hikmah besar yang Allah ingin tunjukkan kepada kita semua. Jikalau ada anak cucu Adam, karena Adam nanti saat ditugaskan ke muka bumi, ketika turun itu statusnya jadi nabi di saat turun kemudian dari surga itu turun ke bumi dimulai kehidupan status nabi. Sedangkan status nabi melekat sifat maksum, terjaga dari salah. Kalau masih di tempat latihan tadi di Al-Jannah tempat sementara berlatih, itu belum muncul status nabinya. Baru manusia terpilih ya diberikan pelatihan untuk turun ke bumi. Karena itu diperkenankan oleh Allah tergoda ya tadi oleh setan kemudian makanlah Pohon larangan itu bagiannya, ya, bagian buah dari situ, kemudian dimakan oleh keduanya, Adam dengan Hawa di surat Al-A'raf. Lengkap sekali diinformasikan kepada kita bagaimana turunan-turunannya sampai terbuka auratnya. Aurat keduanya, karena sudah diingatkan, bahkan di surat Toha yang tadi, kalau kita mau sampai ke ayat yang kita bacakan, disampaikan oleh Allah, diingatkan bagaimana kalau itu dilakukan akan terbuka auratnya ya tampak kemudian keburukan keburukannya dan keluarlah dari kenikmatan kenikmatan yang telah Allah persiapkan itu. Jadi kalau orang dekat dengan maksiat, melanggar ketentuan Allah, maka sesungguhnya dia sedang membuka auratnya di hadapan Allah, terbuka. Ya artinya yang baiknya tersingkap, yang buruknya tampak. Kan aurat itu sesuatu yang terbuka ya, yang kemudian kita harus tutup karena nggak enak untuk dilihat, nggak enak dipandang. Nah dosa itu itu aurat juga ya, yang harus ditutup, nggak enak dipandang. Makanya lisan pendosa itu ketika bercakap nggak enak didengar. Ya mata pendosa nggak enak ketika melihat itu, melihat yang buruk-buruk, berucap yang kotor. Kita pun nggak mau dengarnya, nggak mau lihatnya, karena itu tutup. Jangan dilakukan. Nah ketika terjebak Adam dengan Hawa dalam suasana seperti itu, ada hikmah besar yang Allah ingin tunjukkan kepada kita. Ya hikmah pertama, bagaimana cara setan menggoda dari satu titik ke titik yang lainnya. Kalau tidak berhasil di A, dia datang ke B, dia datang ke C, dan seterusnya. Tapi yang lebih dahsyat daripada itu, ketika kemudian Adam alaihissalam turun ke bumi dan terjaga statusnya menjadi nabi, maksum beliau itu, maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala permohonan yang sangat dahsyat yang disitulah menghadirkan hikmah. Jika ada anak cucu Adam berbuat keliru, berbuat salah, terpleset oleh godaan setan, Bagaimana caranya kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan umumnya mereka termasuk kita, bukan nabi, bukan rasul. Kalau fitrahnya nabi, rasul, dia akan terjaga karena punya sifat maksum, dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita, bukan nabi, bukan rasul, tidak ada sifat osma, sifat maksum itu berpotensi terjebak. Tatkala terjebak, itulah hikmah Adam. Dan hawa tergelincir pada masa itu terkena godaan setan. Di situ ada hikmah besar yang ternyata hikmahnya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembalikan kita ke jalur yang benar dan diberikan rahmat itu, sehingga kerja keras setan dihapuskan seketika dan sia-sia, dan kembalilah hamba kepada jalur kebaikan. Pertanyaannya, apa anugerah yang Allah telah tetapkan dalam hikmah tergelincirnya Adam itu? sehingga melahirkan satu karunia besar agar menjadi jalan kembali untuk setiap hamba-hamba Allah khususnya yang bukan nabi bukan rasul untuk kembali mendekat kepada Allah. Itu yang akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya sekaligus mengawali petualangan kisah para nabi ketika bertugas di muka bumi. Semoga Allah menjaga kita semua, memuliakan kita dan memantapkan latihan kita di bulan Ramadan ini sehingga bisa mengekang setan selama kita berkehidupan. اللهم تقبل بنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ان يحضرونا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك خير ما سالك حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل ما استعاذ بك عنه رسولك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du Saudara saudariku Alhamdulillah hari ini Ramadan berkah Diberi kesempatan oleh Allah Untuk mengunjungi kembali Lahan pesantren yang insya Allah Dalam waktu dekat Akan masuk tahap kedua untuk pembangunan Ini progresnya masya Allah sudah Rata flownya sudah jalan ya Sudah terbentuk juga beberapa bagian kemudian juga sudah mulai dibatasi tembok-temboknya nah kita dahulukan nih jalan dulu nih ya supaya rapih dulu bagus dulu dan memang juga keberadaan pesantren ini harus juga memberikan manfaat untuk masyarakat jadi insyaallah jalan ini sepanjang ini kita akan uh, coba perbaiki yang rusak-rusak kan yang bolong-bolong dirapikan kemarin kita sudah swadaya juga dengan masyarakat dari kami kita supportkan masyarakat terlibat untuk sama-sama supaya merasa memiliki Nah, ini kalau sudah rapi, sudah jalan, masyarakat bisa akses juga nanti untuk lewat-lewatnya. Sementara bagian-bagian ini nanti kita akan coba batasi-batasi sehingga bisa berjalan fungsinya dengan baik. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan maksud kami bisa terupdate bahwa wakaf yang teman-teman sudah sampaikan itu sudah mulai berjalan dan sudah beralih fungsi menjadi lahan-lahan yang diniatkan sebagai tempat ibadah. Mudah-mudahan setiap bukan hanya jengkal tapi butir tanahnya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada nilai ibadah kita ke depan yang bisa dikreasikan di sini. Hadi Hidayat berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan juga pada teman-teman insyaallah untuk wakaf akan berlangsung pada periode kedua ini masih berjalan sepanjang Ramadan dan setelah Ramadan akan masuk tahap kedua untuk pembangunan. Ya nanti e, beda lagi ya apa yang kami ingin sampaikan nanti ada yang siapa yang pengen wakaf asrama, tempat e, untuk wudhu misalnya ada kelas dan sebagainya. Nanti kita akan mulai ke sana setelah uh, Lebaran. Ya, sekarang kita selesaikan dulu. Mudah-mudahan Allah rahmati. Terima kasih atas perhatiannya. Adi Hidayat tahan Santen Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara saudariku dimanapun anda berada Alhamdulillah semoga kita semua Senantiasa dianugerahi kesehatan paripurna oleh Allah subhanahu wa Salawat setelah salam semoga senantiasa sempurna tercurah terlimpah Kepada Nabi Muhammad s.a.w Semoga Allah tanamkan rasa cinta pada diri kita yang sempurna kepada beliau Untuk mengikuti Tuntunan-tuntunan beliau yang tentunya akan mengantarkan kita pada kemuliaan. Teman-teman, saya sedang membaca WA dari salah satu peserta program Al-Quran. Masya Allah, ini bukan peserta biasa, tapi ada juga yang sebelumnya terjebak dalam jerat narkoba, ada di antara mereka yang terjebak dalam perbuatan kriminal, ada di antara mereka yang orang menilainya sebagai perempuan malam dan turunan-turunan lainnya. Alhamdulillah mereka Masya Allah mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala bukan sekedar kembali untuk mempelajari agama tapi juga ingin menjadi bagian dari ahli Al-Quran pun demikian bergabung dengan teman-teman yang lain yang sudah lebih dahulu hadir sebagai bagian besar dari keluarga Al-Quran yang menghidupkan tujuan-tujuan kehidupan, aktivitas kehidupannya dengan cahaya Al-Quran, ada mahasiswa-mahasiswa, pelajar-pelajar, ibu rumah tangga, profesional, bahkan juga masya Allah, di instansi-instansi pemerintahan yang mereka beraktivitas di dalamnya, sampai ada di antara mereka juga yang tentara, yang polisi, kita berharap semua mendapatkan cahaya yang serupa menjadi pribadi yang baik bertugas di tempat manapun dengan penuh kemuliaan. Teman-teman, kita tidak bisa menilai siapapun dengan pandangan mata kita, tapi setidaknya apa yang Allah berikan sebagai cahaya kehidupan itulah yang mengantarkan kita pada kemuliaan. Kita turut mendoakan semoga siapapun yang tergabung dengan program ahli Quran ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, kelancaran, dan istiqamah dalam kebaikan. Saya ingin mengajak pada teman-teman kita punya target di bulan Ramadhan ini setidaknya kita dapati ada 30 ribu paket dari hafalan Qur'an yang memudahkan teman-teman semua bisa bergabung dan kita akan sebarkan secara gratis kepada kalangan-kalangan yang memang diharapkan konsisten untuk bisa menjadi bagian dari ahli Al-Qur'an Alhamdulillah sekarang warga-warga binaan yang muslim pun tergerak untuk menghafal bahkan di antara mereka saya mendapatkan laporan ada yang sudah 30 juz Jangan sampai yang lainnya tertinggal. Mari kita sama-sama berwakaf. Ini ada tiga paket hafalan yang kita akan maksimalkan, kita sebarkan, dan saya juga akan langsung terlibat untuk menyebarkan dan menyapa setiap orang yang memang ingin jadi bagian dari ahli Al-Quran. Ini teman-teman yang berminat bisa kemudian berwakaf, ini melalui tautan rekening berikut yang kami sampaikan di BSI. Teman-teman bisa akses itu. Ini hanya kami buka untuk ramadan saja, berupaya untuk mencetak yang sekiranya bisa bermanfaat, dan kita bagikan sebagai wakaf. Ini bukan donasi, ini wakaf, wakaf yang kita bagikan. Yang mudah-mudahan dengan itu semua ada pahala jariah mengalir untuk kita dan bermanfaat untuk siapapun yang bisa mengaksesnya. Demikian, kita berjumpa satu saat. Dalam satu momentum, kita bertemu semuanya, tidak ada sekat. Tidak ada yang bisa menjembatani dengan profesi-profesi, semua berkumpul dengan berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan awali dengan pertemuan dunia dengan kehendak Allah, dan semoga itu mengantarkan pada pertemuan besar dengan keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.